saya kan kayak bro juga kan orang sibuk. Jadwalnya padat. Mau tahu aja. Nah, gitu. Jadi kita saya menyesuaikan saja dengan ini. Alam dari alam gimana, Bang? Oke deh, kalau gitu kita ke ini aja ya. Enggak sudah. Oke, okay, sip. Oke. Okay. Jam berapa nih? Oke. Okay. Mobil udah sih, udah. Oh, udah mobil udah dingin. Mobilnya beratap kan. Oh, udah. Oke pemirsa, masih di program acara Jalan-Jalan Asik. Kita barusan briefing kecil-kecilan. Dan saat ini saya ditemani oleh kakak Frank yang sudah tidak asing lagi ya. Kita berdua akan mencoba membawa pemirsa ya. Planning kemana nih planningnya? Semangga dong. Semangga, nah semangga di sana pasti mungkin udah nggak asing apa aja ya. Tapi jangan kemana-mana, ikutin kami bertiga nih ya dalam program acara Jalan-Jalan Asik. Ada kameramen dan produser langsung. Ayo Bro, mungkin host di depan, Bro. Oh. Ya. Ya, saya sementara jadi Jalan-jalan aja kita udah sampai di Cooper ya, Alan ya? Iya, betul. Kurang lebih sekitar... Ya... 5 menit bisa, Bro. 10 menit lah. 10 menit. Ya, kita mau ke... Semangga 2 ya? Semangga 2, tepatnya di pusat. Pusat. Jagung-jagung. Jagung-jagung. Iya. Jadi pemirsa, kalau mau makan jagung, ayo ikut kita berdua ke sini ya. Kita mau makan jagung yang banyak. Atau ada yang mau pesan, ayo silakan SMS ke 08111-nya. Satu-satunya di Semangga gitu ya. Satu-satunya di Semangga. Iya. Dan nanti bisa langsung kita kirim ya. Tapi siapin dulu DP-nya. Oke, jadi kita udah mau melewati pom bensin SPBU ya. Cooper. Kalau pemirsa yang udah sering ke Semangga udah tahu lah berapa jaraknya ya. Tapi siapa tahu yang baru orang baru di Merauke mungkin jadi tahu kan jalan-jalan kita gitu ya. Berjalan. Sip oke. Kita langsung aja ngajak pemirsa nih yang pasti di sana kita mau ngapain ya tetap di mana program acara Jalan-Jalan Asik. Let's go. Nah, ini kita coba di ini gimana? Ya, boleh. Karena di sini katanya ada gado-gado, ada soto. Dan akhirnya kita nyampe setelah kita menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit lah. Iya. Oke, kita mau makan dulu pemirsa, kita akan segera turun. Ayo, Alan. Pemirsa jalan-jalan sekalian. Kita turun dulu, udah nyampe nih. Yuk. Oke pemirsa, kita sudah sampai di tempat tujuan yang dimana di sini banyak menu-menu yang kita nanti akan mencoba gitu ya. Salah satunya jagung ya. Ya, yuk ikut kita masuk. Ya, ya di sini aja ya. Oke, sampai juga, tinggal mesen. Bagusnya gua di sini berarti ya. Di sini aja. Kita mungkin bro, kita coba pesan ke ibu di sana. Panggil aja ibu kesini. Oh, ibu kesini. Kita coba sama pemirsa nih. Jadi cuekin, ada pemirsa lihat kita tuh. Oke, okay, baik. Ya, kita mau pesen makanan nih. Apa ya, kira-kira? Kamu mau apa nanti? Mungkin karena kita menu pertama jagung. Jadi kita harus mencoba jagung di sini. Jagung di sini dulu, jagung ala Semangga ya. Dan untuk selanjutnya, kalau mungkin pengen yang lain. Ya. Boleh, karena ada bakso, ada gado-gado. Ada juga... Soto. Soto. Oke, ya. Oke, kita mau pesan dulu ya. Kita pesan dulu ya. Pemirsa sabar dulu. Sotonya 1, gado-gadonya 3. Bisa Ibu? Iya. Minumannya kamu apa? Lan, Minumannya apa, Bro ya? Saya kelapa. Ya, oke, sama deh kalau gitu. Ada yang kelapa? Semua kelapa? Oke. Oke. Kelapanya juga kelapa. 4 ya. Lengkap. Lengkap, Bu. Oke, jadi pemirsa ibunya lagi buat apa? Lagi buat soto. Udah lapar nih, Bu. Bude yang enak, Bu ya.
lihat dulu ada apa aja sotonya di sini. Sotonya ada. Rasa ayam, Bu, ya? Oh, ayam. Ibunya pakai ini kol. Oh, ada di sini ada kol, ada kecambah, ada mie gitu ya. Benar, ada. Ada apa tuh namanya tuh? Di sini juga ada pentol bakso. Ini pentol baksonya ada sendiri, Bu. Oh, bakso ya. Oh, gitu ya. Ya, sip. Okay. Ada garam juga, Bu. Pasti ada dong. Ya, ada lah. Ada lah, harusnya enggak pakai garam sih. Nah, pemirsa, ini kita sudah disiapin sama Bude. Ini khusus buat sutradaranya nih, Abang Anto, Abang Gila ya. Oke. Ibu-ibu namanya siapa, Bu? Namanya Suswati. Ibu Suswati. Oh, Bu Suswati. Suswati. Yang namanya ngebuatin soto tadi ya. Kita gado-gadonya tadi mau dibuat tuh. Oh, di sana. Ah, pemirsa, kita lihat untuk membuat gado-gado di sana. Di sana, Bu. Ayo. Nah. Iya, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ibu, tadi namanya siapa, Bu? Suswati. Suswati. Nah, Bude, ini kan Bude mungkin bahas orang Jawa kan? Iya. Ya, sama orang Jawa juga, Bude. Orang Jawa. Heeh, jadi ini kan ini lokasinya di mana, Bude? Semangga? Semangga 2. Semangga 2. Mm-hmm. Kira-kira nih pemirsa juga pengin tahu, ya kan? Ini dalam program acara Jalan-Jalan Asik, ya kan? Iya. Pengin ngajak-ngajak pemirsa, pengin tahu juga di sini seperti apa gitu. Kira-kira Bude sendiri buka ini udah lama belum? Sudah lama, sudah. Kurang lebih? Ada 20 tahun, 30 tahun, Bu? 7 tahun mungkin. Oh, 7 tahun. Udah lumayan ya, Bu. Awalnya gimana ceritanya sampai bisa buat usaha kayak gini? Awalnya jualan jagung lah di situ, rumah terpal kecil. Begitu. Merintis. Iya. Terus sampai pindah di sini, alhamdulillah sudah begini ini. Berarti dari zamannya dulu ini belum jadi tempat kuliner, sampai sekarang jadi tempat kuliner gitu ya, Bu ya? Iya, mulai masih susah nak, masih utang-utang situ. Masih utang-utang, Ibu sudah buka usaha di sini, iya. Kecilan. Sampai iya. Sekarang akhirnya iya, lumayan besar. Sekarang. Tapi ini Bu kan bukan hari libur, hari Minggu ya, tapi tetap buka? Iya. Ada pengunjung ya? Ada. Ada, selalu ada ya? Selalu ada. Kira-kira berapa Bu kalau hari-hari kira-kira, biasa? Kira-kira, kira-kira. Enggak tahu nak, dapat berapa ya? Oh, maksudnya pengunjungnya aja, kita enggak lihat. Pengunjungnya? Ya enggak itu nak. Kurang lebih mungkin ada 10 orang ya, atau... Ya ada, 20 sih itu ada. Lumayan dong kalau gitu tiap hari. Pas hari Minggu? Hari Minggu ya banyak, nah ini rumah penuh, nggak ngitung ini. Wah, nggak muat. Papannya nggak tata ya, Bu? Iya, harusnya kamu yang bantu saya, kasih baik. Oke, okay. Mungkin kita lebih tanya-tanya lagi, sama, kita lebih tanya-tanya lagi sama anaknya Ibu sana ya? Iya. Ibu kelola sama siapa keluarga? Ya. Kelola warungnya? Saya sama anak saya itu. Anaknya Ibu. Nama warungnya apa sih, Ibu? Oh, namanya ini, warung apa, Kak? Warung apa, Kak? Warung apa? Teras. Warung teras? Iya, oh, warung teras. Teras. Kirain warung stres. Teras, warung teras. Oke, okay, warung teras ya. Oke deh. Oke, Bu. Oke. Kasihan Bude karena. Makasih ya, Bude. Iya. Kita masih nunggu gado-gado ya. Lagi nunggu gado-gado. Tapi kita punya pengunjung mau nanya-nanya dulu nih. Oh, boleh, boleh. Oh, boleh. Ya. Kita nanya sama seorang pengunjung. Ibu tidak mengganggu ya, Bu ya? Bentar aja. Iya. Ibu namanya Ibu siapa? Ibu Titir. Ibu Titir. Ibu ini kan bukan hari libur ya, biasanya kan orang hari libur. Ini Ibu dari mana sih sebenarnya sampai bisa mampir di sini? Saya dari SP2 Tanah Miring. Oh, SP2 Tanah Miring. Iya, ada usaha di sana. Ada usaha, tapi Ibu nggak miring-miring juga kan, Bu? Tidak lah, yang penting sehat. Karena lagi mau makan. Oh iya benar. Oh iya. Ibu mesennya gado-gado, suka? Iya, suka gado-gado, langganan di sini. Wah, iya. Berarti Bu dikasih diskon ya langganan nih Ibu ini. Ya, mudah-mudahan. Tapi, pendapat Ibu tentang tempat Semangga 2 gini gimana komentar Ibu? Ya, lumayan bagus, mulai ada peningkatan, tidak seperti kayak dulu-dulu masih apa gersang, tapi sekarang sudah banyak warung-warung, tempat kita mau makan enak sekali. Sebenarnya kita nggak nyangka, Bu, kalau di sini memang sebagai tempat ya paling nggak mini wisata gitu ya untuk Merauke sendiri ya. Karena banyak dari kota terjun ke Semangga, apalagi hari Minggu ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong ini, kira-kira yang membuat Ibu suka gado-gadonya apa sih, ada mungkin spesial rasa apa begitu supaya pemirsa juga tahu mungkin semacam petis apa gitu. Ah, kalau gado-gado di sini dia punya cara racikannya dari Bude, enak, terus sambalnya itu yang mempas. Tapi sesuai selera kita kan? Kita iya, sesuai selera begitu. Oke, okay. Okay, Ibu silakan dilanjutkan makannya. Iya, mau minta maaf ya. Iya, baik. Baik. Oke ya, kita mungkin sambil menunggu gado-gado, ya toh? Kita mau lihat dulu cara buat gado-gado. Iya, boleh. Ayo, ya. Pemirsa. Oke, pemirsa ikut. Ya, oke. Ya, pemirsa kita mau nanya sama Ibu. Ibu, namanya siapa tadi, Bu?
Bu Lili. Iya, Lili. Lili itu kalau langsung mati suka dibakar ya, Bu? Lilin. Oh, Lilin. Sama Lili beda, toh. Oh, beda, toh. Itu namanya kurang lengkap berarti, harus tambah N ya. Lili. Iya, tambah N biar Lilin gitu. Oh, lama. Ini Bu lagi racik. Apa nih, Bu? Sambal ya, Bu ya? Iya. Bisa dicolek-colek, Bu, rasanya? Bisa. Boleh Ibu, aja. Apa nih, Bu? Biasanya itu kalau buat kayak gini bumbunya apa aja, Bu, yang menjadi tips Ibu? Ya, kacang, gula, asam gitu tuh, lombok, itu aja tuh. Aja, Bu, ya? Oh, gitu. Nggak capek nih, Bu, lek-lek gini, Bu. Lumayan main otot juga, Bu, ya? Iya, tuh. Biar tangannya gede, ya? Alan, ya kamu kalah, Alan. Kalah udah pernah olahraga nih. Iya. Jadi, terus kalau ininya apa, Bu? Tempe apa lagi biasanya? Tempe, tahu, sayur. Sayurnya dari apa, Bu? Bayam. Bayam. Kacang panjang. Oke. Itu aja. Cari, Bu. Rumput nggak, Bu? Rumput Jawa toh. Oh. Iya, baik. Tahu nggak bahasa Jawa? Tidak. Iya. Mantan saya Jawa, Ceo. Tahu. Semoga dia nggak nonton. Oke. Ini Bu mau pesen buat untuk kita. Ada 3 orang pesen gado-gado ya. Iya, ini yang pedis. Iya, biasa seharian gado-gado laku berapa, Bu? Kurang lebih. Ya, 30 porsi. Wow, 30 porsi. 30 porsi, Bu. Iya, enggak pasti lah. Ya maksudnya itu mau gitu ya. Kalau hari Minggu ya ramai. Kalau kita ke berapa nih, Bu, yang pesan gado-gado? Sudah lupa sudah dari tadi. Sudah lupa, di atas 10 bisa ya, Bu ya? Sudah dari tadi ya. Bukanya dari jam berapa, Bu? Jam 10. 10 pagi sampai jam berapa? 7:30. Oh, kirain 10 malam lagi, Bu. Ngapain? Oh, ya tutupnya. Tutupnya jam 7:30. 7:30, Lan. Jadi kalau mau malam mingguan kesini jam 7 bisa ya, Bu, ya? Bisa. Ada nggak yang malam minggu kalau malam-malam di sini? Ada besok malam aja orang ulang tahun. Wow, buat di sini? Anak dari booking nih tempatnya. Iya. Apa, Bu, namanya, Bu? Ya. Namanya ini apa namanya? Tadi namanya apa warungnya ya? Warung Teras. Warung Teras, pemirsa. Jadi mungkin pemirsa di kota juga kepingin apa booking boleh lah di sini. Tempatnya juga mungkin spesial, Bu, ya. Benar. Bisa di set juga mungkin ya. Bisa. Nanti digantung apa daun-daun jagung gitu kan. Gitu. Jadi cantik ya. Keliling-keliling gitu kan. Kamu MC presenternya. Boleh. Kamu mandu gitu kan. Gitu. Oke lah, Bu. Selamat nguluk-nguluk ya, Bu, ya. Okay. Kita tunggu, Bu, ya. Kita tunggu ya, Bu. Ya, jangan lupa, Bu, pedisnya 2. Sedangnya pedis 1 ya. Iya, dia nggak bisa pedis, Bu, masalahnya. Iya. Nah, pemirsa sambil nunggu, mungkin pemirsa sambil lihat-lihat apa racikannya seperti apa. Ya, ini baru jadi nih, gado-gado nih. Nah, ini yang 2 pesanan pedis tadi. Punya saya sedang. Sedang, belum masih dibuat, Bu. Lapar. Nah, pemirsa, ini sudah disiapkan semua menu-menu yang kita pesan tadi. Kita kayak lagi lunch berdua ya. Oh, iya, gitu. Asik. Teman-teman kita lagi pada sibuk. Sibuk. Kameramen tuh lagi makan soto. Kasihan kameramen ya. Ya, ma produser juga lagi makan soto. Oke, ya. Nah, ini pemirsa nih mungkin apa? Oh, kelapa gitu ya. Kelapa ini dalamnya ada apa nih? Ada sirup juga ya? Ya, ada. Kita pakai sirup, susu. Tergantung pesanan ya? Ya, tergantung pesanan. Tapi kamu tahu nggak manfaat kelapa apa? Enak aja, saya nggak tahu nih. Airnya ini bisa menetralkan tubuh kita. Oh, gitu. Artinya kalau beberapa penyakit bisa terhindar gitu. Terhindar. Seperti malaria. Oh, gitu. Bukan malah nambah? Enggak. Oh, enggak. Oh, baru tahu saya. Terus juga kalau kita mau minum obat nggak boleh minum ini dulu. Wah, boleh. Pantesan, Bro. Kenapa? Kemarin ceritanya saya tuh minum obat 9. 9? 9 obat. Sakit apa sih? Maksudnya 9 obat. Ini minum obat 9 loh. Pantesan. Bener pusing, bener. Oh, saya gitu. Salahnya gini. Saya minum obat terus berapa menit kemudian saya minum air apa ini? Kelapa. Enggak boleh. Karena ini dia menetralkan segala makanan yang kita makan. Gitu. Nah, ini jadi pemirsa. Obatnya enggak berfungsi kalau gitu. Obatnya enggak berfungsi karena ini dia. Info untuk pemirsa tuh. Iya dong. Gitu. Ntar kita tapi kita lupa pesen jagung loh, pemirsa. Oh, benar. Jagungnya sampai lupa. Lupa gitu. Padahal kita mau cari jagung dulu. Oke, yuk kita minum dulu sambil nanti kita pesen jagung ya. Oke. Oke. Jadi kelapanya kita mau habisin dulu. Habisin dulu. Ini rasanya udah. Kibarkan bendera kita,
pemirsa nih. Oh iya. Kalau kepengen panggil kita di acara jalan-jalan, jangan lupa. Maksudnya gini, pemirsa punya usaha apa gitu ya? Pengen datangkan jalan-jalan asik, boleh, boleh. Kalau masalah menghubungin boleh lah. Datang langsung ke kantor kami di Merauke TV. Tepatnya di mana, Bro? Di simpang 3 tuh ya. Langsung aja cari Bro Alan. Atau mulai di Pro 2 juga boleh ya, di Pro 2. Oke, tapi nanti bisa lihat di nomor handphone di bawah ya, atau iya, boleh, di bawah layar. Kontak personnya ya. Betul. Langsung dihubungi, dipastikan punya tempat yang banyak ceritanya, tempat yang bagus, dan tentu saja apalagi ya? Kita akan angkat. Kita akan angkat. Untuk informasi pemirsa semua, mungkin punya usaha, ingin supaya nambah lancar. Iya kan, bisa jadi inspirasi. Boleh gitu. Bisa jadi contoh juga. Ya, itulah kurang lebih dari visi dan misi jalan-jalan asik. Oke, yuk. Habisin. Udah. Ini dikit lagi kita akan coba ini. Nyoba nyari apa? Makan jagung. Betul. Pemirsa, selain pemirsa pingin tahu alamatnya kantor Merauke TV, juga kita didukung oleh salah satu apa? Radio. Radio ya. Boleh langsung ke Kakak Freddy. Pro 2. Karena bisa ke situ juga untuk cari tahu ataupun pengen kasih informasi liputan ya. Itu dong. Karena Pro 2 juga punya acara, sebetulnya bisa kamu diundang. Asik. Okay. Udah. Gimana? Kita sirupnya enak kelapanya? Udah. Nggak kuat, Bro. Jadi nggak mungkin kuat, kita langsung pesenin aja ya. Jagung. Nggak kenyang banget ya. Tapi kita juga pasti pemirsa penasaran jagung itu kayak gimana. Gitu. Kita akan mencoba lihat prosesnya seperti apa. Oke. Jadi tetap di jalan-jalan asik. Berapa lama sih? Lebih berapa menit? 5 menitan sampai? 3 menit. Sambalnya biasa aja, biasa sama apa? Biasanya ini gosok apa? Ini merteka sama susu. Oh, pakai susu, Bu? Oh, jadi manis ya? Manis ya. Ini jagung manis, Bu ya? Pahit. Iya deh, manis. Oke, kita makan dulu ya, Bu ya. Oke. Oh, jadi ini mentega campur susu. Oh istri, sekarang mau dipotongkan begitu, Bro. Hah? Kamu tuh romantis banget ya. Romantis gitu ya. Jamnya romantis. Asik. Tunggu dalam mobil, dingin. Maksudnya dingin dalam mobil. Yuk kita makan nih. Yuk, bisa. Menteganya memang enak. Karena sampai situ ya. Jagungnya yang enak loh. Iya, maksudnya berasa menteganya gitu. Iya. Gurih. Ternyata giginya nyangkut. Sebenarnya jujur sih, kalau makan jagung itu dah resikonya kesalip-kesalip gigi.
tertusuk di gigi. Maksudnya jagungnya. Oh. Bukan terus nyangkut ya. Lu kita habisin karena setelah ini kita bakalan mau jalan-jalan. Tapi jagung juga kan biasa makanan banyak karbohidrat. Jadi jagung juga bisa sebagai makanan untuk mengganjal perut kalau lagi lapar kayak gitu kan. Banyak kan minuman-minuman sereal itu kan mengandung jagung juga. Jadi dia banyak karbohidrat, jadi bisa mengganti nasi. Ada juga di daerah-daerah tertentu yang makanan pokoknya itu bukan nasi tapi jagung. Kalau kayak jalan di Papua kan sagu. Jadi ada manisnya juga. Ada apa lagi ya dalam jagungnya? Ya mungkin lebih tahu lagi, mungkin searching aja deh di Mbak Google gitu. Nah, gua. Saudara kamu ya? Saudara saya. Mbak saya. Nah. Udah. Bentar lah. Oh, santai. Kapan lagi nih lihat suasana semangga di siang hari. Jadi kan ini karena sampainya jam 8 malam, jadi bisa malam minggu juga datang ke sini ya. Iya kan? Boleh. Nggak usah takut, karena aku dari kota ke Merauke, dari kota ke Semangga juga udah cukup aman kok. Banyak pos penjagaan, artinya udah bisa dikhawatirkan lagi untuk keamanan yang ada di kota Merauke. Untuk itu kita juga masih akan melakukan menjaga keamanan pertama. Benar nggak, Kang? Kan? Wah, dia asli kakak jagung. Yang jagung, hati-hati jagungnya pelan terus. Apa? Kayaknya kita bungkus aja, Pak, pulang di mobil. Boleh, boleh, Kang. Kan udah mau sore juga nih. Kita udah kenyang. Kita mungkin sama-sama ini aja. Oke, tuh. Oke, Bu. Ibu, kita bungkus ya, Bu ya. Kita mau segera underway. Ada yang mau? Oh iya, terima kasih. Oh, kita dikasih dulu keripik. Ini bisa makan dalam mobil nih. Ibu, keripiknya dari mana nih, Bu? Ibu yang buat, Bu. Wah, singkong ya? Aji. Ini nih. Minta ke bonus. Masih banyak. Bonusnya tapi nggak dengan piring kayaknya. Oke, Bu, matur thank you, alam matur suun. Oh, betul ya? Oke, Bu. Jadi kita langsung mau pamit nih. Ayo, jadi kita mau bungkus. Ada ini, Bu, kita kresek gitu. Nah, kalian kita narsis juga depan kamera sama ibunya ya. Benar-benar. Oke, kita mau bungkus dulu. Karena kita dikasih bonus keripik, bisa untuk cemilan di dalam mobil. Jagungnya juga mau dibungkus karena kita segera pulang. Karena schedule kita padat kayaknya ya. Ibu kalau buat keripik tiap berapa hari sekali, Bu? Seminggu sekali, Bu. Ini produksi sendiri, Bu ya. Woi, keren. Singkong ya, Bu ya? Singkong ya. Keripik singkong. Keladi ya bisa. Keripik keladi gitu ya. Keripik pisang gitu. Paling laku apa sih, Bu? Laku, semuanya laku. Semuanya laku ya, Bu? Satu bungkus? Mau penjual-penjual laku nggak, Bu? Penjualnya juara, toh. Oh, dia penjualnya juga laku, Bu. Dia penjualnya yang gak oleh, toh. Gak oleh. Jadi Ibu udah laku ya? Nah, iya, Bu, halo. Kalau satu bungkus berapa biasanya? Bos, betul, Ibu. Nah, ini keripik apa nih? Bisa? Ya, itu juga 10.000. Ini 10.000 ya, Bu, ya? Iya. Oke, terus? Bos, semua 10.000. Ini apa keladi? Oh, betatas ya. Betas. Aku tambah 2 bawa pulang ya, Bu ya. Ini apa nih? Oh, ini singkong ya. Singkong aku. Berapa kurus nih? Ada juga kerupuk ya, Bu ya? Bukan kerupuk itu. Ini apa, Bu? Kembang goyang. Oh, kembang goyang. Kembang kamu goyang ya? Oke. Okay. Goyang, ini kembang goyang. Bentuknya kayak gini nanti. Oh, bentuknya kayak gini. Iya. Berarti, Bu, yang goyang yang buat kembangnya ya, Bu ya? Iya. Sambil goyang-goyang gitu ya, Bu ya? Dan perjalanan jauh pengen langsung mampir boleh? Boleh banget kan, ini jalan ini juga jalan poros ya, jalan poros antar distrik begitu. Ini strategis. Oke, Ibu, terima kasih ya, Bu ya. Kita mau. Oh, boleh langsung. Oh, sama Ibu. Oh, betul. Habis enggak udah mau makan jagung dalam mobil soalnya. Oh, udah tawaran banget. Ya, ini kembaliannya, Bu ya. Hampir lupa saya. Terima kasih, Nak ya. Oke, Ibu. Ibu, kita nanya-nanya dulu nih, Bu. Ibu punya harapan apa sih, Bu? Dengan adanya usaha-usaha seperti ini, apakah memang membantu perekonomian dalam hal ini kan usaha bisnis gitu, Bu? Mungkin apa yang ingin Bu sampaikan? Apa ya? Gak tahu. Gini aja, mungkin harapan. Mungkin orang sudah datang sini semua atau gimana gitu. Ya, harapannya ya laris. Supaya untuk makan. Hari-hari untuk keluarga. Kan sekolah anak-anak. Udah,
Bu nervous nih. Bu. Gimana dia aku sama dua cowok ganteng kok enggak nervous ya, Bu? Eh, satu ganteng, satu manis. Aku manis, alangnya ganteng ya. Oke, Ibu, terima kasih kembaliannya, Bu ya. Terima kasih, Bu ya. Oke, Ibu, terima kasih. Super selalu. Yuk, pemirsa, kita udah ngobrol sama Ibu. Ibu Lili ya. Lili juga di warung Jagung Teras. Kita pulang dulu ya. Yuk, kunci mobil mana? On. Oke, yuk.